back to my channel, balik lagi channel aku Pika, Instagram aku @siskapika. Di video kali ini aku akan share gimana caranya extension bulu mata sendiri di rumah. Sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di videonya. Jadi kalian udah pasti tahu ini apa, ini adalah bulu mata. Ini bulu mata dari Mengapuccino, ini yang biasa. Dan Mengapuccino juga menggunakan bulu mata per helai. Bentuknya seperti ini. Nah, dari bulu mata ini yang akan aku pakai untuk review di video kali ini. Jadi bulu mata ini helainya satuan. Seperti kalau kalian extension di luar, dia pakai bulu mata yang satuan seperti ini. So, kita akan lihat gimana hasilnya kalau kita pakai bulu mata satuan. Apakah sama hasilnya dengan extension bulu mata? Oke, jadi ini adalah bulu mata individual dari Mengapuccino. Aku punya dua size, yang ini yang pendek, yang short. Dan punya yang medium. Jadi aku akan pakai short ini dari ujung mata ke tengah dan pinggir matanya biar lentik, aku pakai yang medium. Oke, jadi kalau dibuka dia banyak banget, ada 4 baris. Satunya berapa ini? Aku nggak ngitung, pokoknya banyak. Jadi bisa pakai untuk beberapa kali. Oke, jadi aku akan pakai bulu mata individual ini. Aku pakai lemnya lem biasa aja, lem bulu mata biasa. Jadi lem ini beda sama yang dipakai untuk LH extension, karena LH extension itu bisa bertahan selama sebulan. Yang ini tuh yang biasa paling cuma satu hari aja. So, let's start! Jadi aku pakai yang short dulu, terus aku kasih lem dulu di ujungnya. Biar cepat, jadi beberapa dikasih lem sambil nunggu kering. Jatuh. Jadi aku tuh gak punya penjepit bulu mata yang kecil. Harusnya lebih enak kalau punya penjepit bulu mata. Atau aku punya tips lain, yaitu kalian beri lem ke ujung mata. Oke, dan yang ujungnya aku pakai yang ukuran medium.
sekian hasilnya. Jadi yang ini aku pakai, yang ini enggak. Kelihatan natural banget, kayak di extension enggak? Aku pakainya yang small sama medium, jadi nggak gitu kelihatan lentik. Kok kalian suka tebal, kalian bisa berlapis 2 atau 3 lapis. Oke, sekian video dari aku. Ini produknya kalian bisa beli di Mappuccino. Nanti aku kasih linknya di description below. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan see you di video selanjutnya. Bye-bye.